Alors, qui te la passe, là, à ta point, idée, y'a maintenant, après, qui te la boîte. So, kita ada 3x tolak 4 sama juga dengan 50x tolak 3. Untuk soalan ni, saya galakkan budak-budak letakkan log 3x tolak 4. Tambahkan log dekat dua-dua belah. So, kita ada log 50x tolak 3. Lepas tu, ni kan power kan? Jadi, kita akan buat x tolak 4 log 3. Sama dengan x tolak 3 log 50. Lepas tu apa yang pelajar biasa akan buat eh? Pelajar yang biasa dia akan buat x log 3 tolak 4 log 3 sama juga dengan x log 50 tolak 3 log 50. Kita kembangkan setiap satu tu. Okay. So, yang mana ada x dia sekali kan. So, x log 3 tolakkan dengan x log 50. Sama juga dengan negatif 3 log 50 tambah dengan 4 log 3. Ini dia akan faktorkan x. X log 3 tolakkan dengan log 50. Sama juga dengan negatif 3 log 50 tolak tambah dengan 4 log 3. So, x sama dengan negatif 3 log 50 tambah 4 log 3 per dengan log 3 tolak dengan log 50. Lepas tu, kiralah apa jawapan dia. Pakai kalkulator sahaja. Okey, ini pelajar yang biasa akan buat. Pelajar biasa buat. Okay. Ada cara lain yang sebenarnya lagi cantik nak buat dia. Cara algebra nama. Sekejap eh. So ini kalau kita kira, kita akan dapat (2.6095). Ini cara biasa. Okey. Ada tak cara yang lagi mudah sebenarnya? Ada. Macam mana? Sekejap. Kita tengok dekat next video.